Hai pemirsa di rumah, senang sekali bisa berjumpa dalam program Sehat dan Bugar. Kali ini Lala Studio akan memberikan contoh senam di kursi yang dapat dilakukan oleh pemirsa di rumah. Suami, istri, anak-anak, menantu, ipar, keluarga di rumah bisa melakukannya di rumah. Dengan gerakan lengan dikombinasikan dengan kaki, mudah sekali pemirsa. Karena aktivitas kita sehari-hari yang di rumah dapat kita lakukan dengan mudah. Ikuti bersama para instruktur dari Lala Studio. Ada Komang Weni dari Bangli. Pemirsa dari Gianyar ada Agung Rai. Hai. Dari Denpasar ada Komang Haryanti. Hai. Dari Denpasar satu lagi pemirsa, Nuratni. Hai. Dari Tabanan pemirsa ada Loh Chandra. Hai. Dari Denpasar ada Ayu Tari. Hai. Satu lagi dari Tabanan pemirsa, Ayu Urip. Halo. Nah pemirsa, kita awali dengan pemanasan terlebih dahulu. Kita awali dengan pemanasan. Gerakan lengan dan kaki.
iringan kaki. 5, 6, 7, 8. Pemanasan. Siap. Gerakan squat. Kanan. 5, 6, 7, 8. Kanan. Kiri. Lagi kanan. Ini bermanfaat untuk otot paha. Ya, lanjutkan. Ya, semuanya gembira bersama keluarga di rumah. Nah, pemirsa, kita bisa kombinasikan menggunakan lengan. Ya, lengan. Mudah sekali gerakannya. Cukup, kita rilaskan. Serong kanan dan kiri kaki, lengan juga luruskan dan tekuk bergantian. Ya, sekarang pemirsa, kita gerakan langsung. Langsung, lengan dan kaki, siap. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Pastikan postur tubuh tidak bergerak dan tetap tegak lurus. Sederhana sekali. Gerakan antara lengan dan kaki bersama Gong Rai dari Gianyar. Ya, ada Komang Weni dari Bangli. Nah, pemirsa, sekarang kita ganti arah kiri. Siap. 6, 7, 8. Gerakan langsung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lanjutkan, bermanfaat untuk lengan dan pinggul dan kaki. Dari Denpasar, kita bisa ngisi bersama Nuretni. Dari Tabanan kita bisa mengikut bersama Los Chandra. Cukup. Kita kombinasikan dengan kaki buka. Cukup, sekarang kaki kiri. Siap kiri. 6, 7, 8. 1, 2, 3. Sederhana sekali pemirsa. Ya. Ya, mudah sekali bersama Ayu Urip dari Tabanan. We'll be right back.
lakukan di rumah setiap pagi bersama keluarga. Gerakan lengan dipadukan dengan gerakan paha. Cukup. Bilang. Dengan posisi jin 5, 6, 7, 8 jinjit, letakkan jinjit, letakkan ya, badan tidak naik turun, pastikan jinjit saat lutut ditekuk. Pemisah ini bagus untuk betis. 6, 7, 8 rilekskan. Kita sentuhkan ke depan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Cukup. Lagi bentuk. Betis lagi. Jinjit. 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 Condongkan badan. Condong. Condong tegak. Pastikan saat condong, badan tidak melengkung. 5, 6, 7, 8. Satu lagi pemirsa. 1, 2, 3. Ya, pemirsa, ini bermanfaat untuk menegakkan postur tubuh agar tidak bungkuk. Bergantian dengan hitungan langsung. Bisa kita gerakan kombinasi lengan dan kaki. Kiri. Bergantian kanan dan kiri. Batu sahasa menyarangin tembang pun.
Itulah tadi senam dengan kursi yang dapat dilakukan setiap hari bersama keluarga di rumah, bersama para instruktur dari Lala Studio. Akhirnya permisa, kami para instruktur dari Lala Studio dan kru Bali TV di Amerta Resto Tampak Siring ini mengucapkan terima kasih dan salam bugar dari kami.